van Hanna en Lou, Daan, Fred en Mel. Hey! Hello. Ini lah juara My Junior. Tentunya rancangan reality kanak-kanak yang pertama di Suria. Seperti yang diumumkan, ya, daripada 150 yang datang untuk sesi uji bakat, hanya 16 saja yang terpilih untuk bertanding. Dan minggu lalu kita telah mengetengahkan 8 peserta cilik dari kumpulan A. Dan kali ini kita akan memperkenalkan 8 lagi peserta cilik daripada kumpulan B. Tapi sebelum kita berkenalan bersama kawan-kawan Freda, kita mestilah kenal dulu dengan panel pengadil kami, betul tak? Betul-betul. Haruslah. Panel pengadil merupakan orang yang paling penting sekali dalam rancangan reality nyanyian kerana merekalah penentu nasib para peserta cilik kita. Ya, yang pertama tentunya ramai kenali, Alif Abdullah. Satu-satunya guru dalam pertandingan ini, Cikgu Asnida Daud. Ingin kami ingatkan, panel pengadil kami diberi kuasa penuh 100% untuk menentukan nasib para peserta cilik kita. Apa yang lebih diutamakan di sini ialah pengalaman. Pengalaman yang diraih semasa membuat persembahan di atas pentas juara Mike Junior. Cakap pasal pentas kan? Kawan-kawan Freda daripada kumpulan B dah tak sabar tau nak menyanyi dan menari. Okeylah. Inilah peluang untuk mereka selahkan potensi mereka. Dengan lagu tema juara My Junior, pentas ini kita yang punya. Inilah kumpulan B. Persembahan kawan-kawan Freda daripada kumpulan B. Persembahan yang sangat-sangat menarik.
Abang tak sabar nak tengok persembahan-persembahan you all nanti yang yang dua-dua semua. Okey, bagaimana pula dengan cikgu? Adakah persembahan mereka memberangsangkan? Oh, tadi menari sampai ada yang terlupa tercampak-campak mikrofon Tapi bersemangat, cukup bersemangat dengan signature masing-masing. Nampak. Dah menjadi. Baiklah, Abang Mayu ni. Okey, jujur bukan senang nak nyanyi dengan berdansa. Tapi saya lihat anda semua melakukan ini dengan baik sekali. Tahniah. Sekali lagi syabas kepada kumpulan ini. Itulah dia persembahan perkenalan 8 peserta cilik daripada kumpulan B. Dan selepas ini, ke-8 peserta cilik akan membuat persembahan duet. Tapi kalau anda masih lagi tak puas merenung wajah mereka, anda semua juga boleh merenung mereka di dinding kegemilangan JMJ. Pada ketika ini, dinding kegemilangan JMJ masih lagi penuh dengan wajah-wajah para peserta cilik. Tetapi setiap minggu, mulai minggu hadapan, ada di antara gambar di dinding itu akan diturunkan sebagai tanda tamat perjalanan perjuangan mereka dalam juara Mike Junior. Ya, tamat perjuangan hanya di dalam juara Mike Junior, tetapi mereka digalakkan untuk terus mengejar impian mereka. Mereka juga digalakkan untuk membuat persembahan yang terbaik, kerana persembahan yang terbaik boleh bawa pulang hadiah. Yang penting jangan cepat putus asa. Sekarang ni Freda dah tak sabar nak saksikan persembahan mereka. Kalau nak tahu siapa yang akan pertama untuk pegang mic nanti, kenalah terus saksikan juara Mike Junior. Walaupun mereka yang hadir pada sesi uji bakat juara Mike Junior berusia di antara 8 sehingga 12 tahun, ramai di antara mereka mempunyai idola tersendiri. Idola-idola inilah yang menyuntik semangat kepada mereka untuk terus mengejar impian yang terpendam. Nak tahu siapa idola mereka? Apa gunanya berbicara jika hati tak sekata? Andainya masih ada cinta, dengarkanlah memang tepat tegaan anda. Siapa lagi kalau bukan Sufi Rashid? Siapa lagi agaknya yang menjadi idola para peserta cilik juara Mike Junior? Semuanya selepas ini dalam bahagian kedua klip uji bakat juara Mike Junior. Kita kembali lagi dalam juara Mike Junior. Kawan-kawan Freda daripada kumpulan B. Dan sebentar lagi mereka akan buat persembahan secara berpasangan. Kawan-kawan dah sediakah belum? Sudah! Bagus! Seperti minggu lalu, minggu ini kumpulan B juga tidak akan melalui sebarang penyingkiran. Tetapi diingatkan penilaian persembahan malam ini akan diambil kira untuk tentukan siapakah yang tersingkir ataupun siapakah yang terselamat dalam minggu ketiga dan juga keempat. Okey, Kak Farhana. Nak tahu siapa yang akan pegang mic dulu? Mestilah nak. Siapa? Okey, dah sedia? Dah sedia. 1, 2, 3. Long Jumpers! Malam ini ialah Honey Bella dan Philomena Litani. Tapi sebelum kita saksikan mereka berdua, apa kata Freda bawa Kak Farhana dan penonton-penonton untuk saksikan apa yang berlaku di sebalik cabaran untuk menghasilkan slime kemarin. Mari kita saksikan klip berikut. Kali ini Freda bersama Bella dan Philo. Dan mereka akan diberi cabaran untuk membuat slime. Jadi, kawan-kawan sudah bersedia? Sudah. 1, 2, 3.
cantiklah. Cantik juga. Tiba masanya untuk umumkan siapa pemenangnya. Dan pemenangnya ialah Vera. Tepuk sikit. Yang turut hadir ya untuk memberi sokongan kepada anak-anak mereka. Dan sekarang ini saya nak tanyakan kepada mereka, suka tak dengan persembahan Hani dan juga Philomena? Sangat suka sekali, persembahan yang sangat baik yang membuat kita merasa bangga. Sabas. Berikan tepukan. Terima kasih. Seterusnya. Alhamdulillah saya dapati semua peserta juara Mic Junior tahun ini berbakat besar dan bertenaga. Wow, nice. Baiklah, terima kasih. Terima kasih semua. Jadi apa kata kita tanya pendapat pengadil pula. Tadi saya nampak Abang Alif bila diorang nyanyi macam terkejut gitu.